Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, penyuluh pertanian Kota Kediri, Suharno. Oke, untuk kali ini akan saya perkenalkan alat untuk pemupukan ya. Jadi ini sangat mempermudah untuk petani dalam pemupukan. Jadi ini prosesnya adalah pupuk tugal. Jadi nanti pupuknya dia akan masuk ke dalam tanah, sehingga nanti pupuk itu bisa benar-benar bisa diserap oleh tanaman atau tidak hilang karena hujan atau karena pengairan ya, sehingga pupuk tidak kemana-mana, fokus ke akar tanaman. Jadi ini alatnya tugal, jadi pupuk masuk di sini, kita masukkan, kemudian nanti dia akan keluar lewat tugal ini. Ini yang akan kita pupukkan adalah tanaman kacang hijau. Oke, kita praktekkan ya. Ini sangat efisien karena cepat dan mudah. Sini. Nah, lihat ini kecepatannya ini. Nah, ini cepat sekali. Jadi untuk tanaman jagung, tanaman apapun itu enak. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jadi kita lihat hasilnya ini. Nah, keluarnya nanti ini bisa diatur seberapa. Nah, ini hasil tugalnya tadi kita lihat. Nah, ini pupuknya masuk di dalam ini. Nah, pupuknya masuk di dalam. Jadi nanti pupuk ini bisa benar-benar sesuai sasaran akar tanaman. Nah, ini masuk di dalam kan pupuknya. Nah, dan cepat sekali untuk pemupukannya, sehingga untuk tenaga kerja juga lebih murah. Ini adalah tanam jagung menggunakan tugal semi otomatis. Yang tugal langsung ulur, langsung uruk jadi satu.